everybody. Good afternoon and welcome back to another At America TV event with me, Jasmine, today. I hope you all are doing well. So for those of you joining us for the first time, At America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. We have temporarily moved to a digital platform so you can still enjoy all of our events at the comfort of your own home. So for today, we will be discussing Global Entrepreneurship Week, marketing strategy, what's not marketing? But before we begin in all of At America's events, I would like to share with you our social media quiz for today. So the question is, what do the 7 P's in marketing strategy stand for? So what do you think they stand for, the 7 P's? You guys can participate our social media quiz by commenting on our social media on our Instagram, Facebook, Twitter, or YouTube. And for those of you who got the answer correctly, you will get a live shout out from us at the end of this program. And for those of you joining us on Instagram, don't forget to make an Insta story and tag us at AT America to share with everybody that you're having a great time with us right now. All right, so to begin today's event, I would like to invite our moderator for today from PAW ID, Ibu Endang Sri M. Raito. Silakan. Hello, Jasmine. How are you? Thank you very much for having us today. So I hope everyone catch up with the introductions from Jasmine and also the social media quiz. I hope people will join the quiz and who's the winner going to be revealed towards the end of the session. All right. Good afternoon. I would like to say hello to everyone. Good to see everyone again in at America's event. Luckily, this is my number something sessions with at America, so it's a pleasure to be with you all. Today we will be discussing this very interesting topic, and I believe that entrepreneurship has been something people talk about, and especially after this COVID pandemic, it's something that people nurture a lot, and not only just about discussion, but people are going to the field to give a try. So we are having a very distinguished guest today, which I'm very keen to hear a lot from her. In her very young age, she has been very inspiring. When I check her credentials, oh, wow. I mean, I look back. I can tell that I'm much older than our guest today. But if I look back, maybe when I was at her age, I was nothing. But what she has achieved so far is immensely interesting. So without further ado, but before I introduce her, let me introduce myself first. My name is Endang Ratio, but just call me Anna. I'm currently having 5 roles. I'm a single mother of 2 teenage boys. I'm active lecturer and facilitator in 2 business schools in Indonesia. I'm also an entrepreneur myself. I'm also a business coach, the 4th role. And the 5th role is I'm a student. That keeps me young. I'm pursuing my doctoral degree in management and entrepreneurship at the moment. So the guest star of today, of the day, is Amanda Cole. She is currently the co-founder and the CEO of Sayurbox. So Amanda, I will say I'm one of your customer as well. So thank you for creating this amazing platform for us. So Amanda has a passionate about agriculture. So this young, bright lady decided to quit her corporate job. So if I check her credentials, she has tremendous experience in corporate profile as well. And she built her own farm. This is something I would like to ask further from Amanda. And then to help other farmers cut out the middlemen and enjoy a fairer pricing, that what makes Amanda launch Sayurbox. The mission is a farm-to-table sourcing and distribution platform for the fresh production, for the fresh products. So currently, by with 300 farms, that's amazing. Sayurbox serving 50,000 customers. I'm one of them, I hope.
I will be recognized and makes more than 1,000 deliveries a day. What a busy operation, I can imagine. So Sayur Box won the Seed Starts Jakarta competition and has received some round of funding in that particular competition. That's a little bit I can tell about Amanda, but let us hear from Amanda. Especially, I will start. May we know a little more about you, Amanda, before we started with the topic that we want to discuss today? Sure. Hi, hello, semua. Thank you. Yeah, thank you so much for having me here. It's exciting, and I'm glad there's people here who want to listen to me. But yeah, so I'm Amanda, and I'm the CEO and co-founder of a company called Sayur Box. So basically, what we do is we have an application and a website for people to order fresh produce, the likes of sayur buah, ayam, directly from farmers. So we do source everything for farmers, and then we deliver to consumers. So that's a little bit about Sayur Box, a little bit about my background. So I was born and raised here in Indonesia. I went to uni for a bit abroad. My mom is actually from Jogja. I know some of you here are in Jogja. So I am Javanese. I lived there for a bit. And then I went to, I came back, ran a distribution. I worked at a distribution company for a bit. And then I went to work in Singapore for a bit. And then I came back to Indonesia and I wanted to start my own farm. So that's how it started. I was influenced by my uncle, who was a professor in agriculture and pertanian in Indonesia. So I talked to him a lot, looked a little bit into the market, and then I just decided to go at it full time. And hence, that's how I just saw the issues at the farm side. I wanted to solve this issue of the inefficient fresh produce supply chain from farms to end consumers. And hence, that's how I started Sayur Box. So this was about 3 years ago. I started Sayur Box. I did farming before that for about 4 years. So I'm super passionate about it, and I extremely love what I do. Oh, very interesting. I really can feel the passion from you. So Amanda, I was advised that we are going to continue this discussion in Bahasa Indonesia. Would you? Okay, so yeah, that's fine. I hope you don't mind that we continue in Bahasa as well. Mungkin nanti bisa lebih apa banyak ngobrol-ngobrol juga. Kita mau, saya mau say hi dulu nih ya dengan teman-teman yang udah join nih dari UNISBA. Ya, ada beberapa dari UNISBA, manajemen UNISBA, kemudian juga dari Jogja nih kayaknya ya, dari UPY, dari jurusan manajemen UPY. Kemudian ada beberapa teman-teman juga yang personally join nih, Amanda. Mungkin saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tapi boleh kok teman-teman kalau berkenan tolong diklik, diketik dong di chat box, pengen tahu nih teman-teman dari kota mana aja nih yang join. Gitu ya, biar kita bisa juga sapa nih, jangan yang udah datangnya dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan ya ramai banget. Kalau Sayur Box sendiri sekarang operationnya udah mencakup sejauh apa nih kalau dalam hal coverage, Amanda? Kita sekarang kalau dari segi operations kita baru mencakup Jabodetabek, jadi Jakarta sama sekitarnya. Kita baru launch juga di Surabaya sama Bali, hopefully soon di Bandung, and tahun depan hopefully juga bisa di Jogja sih. Oh, balik ke kampung. Harus nyampe di kampung halaman ya. Harus nyampe ya di kampung halaman. Oke, okay, menarik. So, Sayur Box ini, is this your first entrepreneurial firm atau sebelumnya udah pernah berwirausaha juga? Aku itu dari dulu suka iseng-iseng, kecil-kecilan. Jadi dari sekolah udah mulai kayak jual-jualan nachos gitu. Terus pas kuliah juga sempat jualan makanan Indonesia pas aku lagi di Inggris. Tapi ini semua lebih kecil-kecilan. Terus I guess the farm is the first not even corporate, but it's the first business, I think real business that yang aku sempat jalanin. Jadi itu jual-jualan keras
kan. Tapi beda banget ya kalau kayak traditional business. Kalau ini kayak startup, tech startup itu emang baru pertama kali. So learning curve-nya itu lumayan panjang di awal-awal. Sampai sekarang sih masih. The learning never stops. Okay. Jadi berarti sebenarnya ini yang kedua tapi masih berhubungan ya, masih beririsan juga dengan bisnis yang pertama. Boleh tahu nggak, ini mungkin banyak yang penasaran loh Amanda, karena saya juga sering dapet pertanyaan dari orang-orang. Gimana rasanya bermigrasi dari kerja di corporate ya, dengan kemudian memulai bisnis sendiri? Emang beda banget sih kalau bisnis sendiri, resikonya pasti lebih tinggi ya. Kita nggak ada apa gaji tetap, there's no pure income that comes on a monthly basis. Jadi lebih harus di-manage dari segi resiko, it's not for everyone. Tapi menurut aku juga learning curve-nya itu lumayan tinggi gitu. Kita learn about ourselves, kita juga belajar gitu gimana kita bisa kerjasama lebih baik sama our team itu kayak gimana. So it's pretty different dari yang lumayan stabil, jadi lumayan doing a business, it's your baby, right? Nggak bisa dilepas, harus dipikirin tiap hari, banyak ups and downs-nya. So in that way lumayan berbeda. Okay. Nah ini menarik, tadi kamu bilang ups and downs. Kita pengen dong diceritain, di-share gitu. Terserah mau ups-nya dulu atau mau down-nya dulu. Nih mana yang rasanya lebih nyaman diceritakan dulu buat teman-teman. Sering ya. I mean ups and downs itu menurut aku lebih sebuah proses. Kadang-kadang, I mean, asal kita jangan lihat, oh, ups, kita jangan terlalu senang. Kalau down, kita jangan terlalu depresi, gitu. So, I mean, I think it's a fact, kita harus anggap naik turun bisnis, itu ya seperti naik turun hidup kita, gitu. Kayak, it's a process, kita jalanin, and kita coba enjoy proses itu, gitu. Kalau ordernya lagi bagus, things are looking good, mungkin my learning is like, kita jangan terlalu senang deh, gitu. Terus kalau ordernya lagi turun, tiba-tiba ada, ada kesalahan yang terjadi, itu kita juga jangan terlalu stres, gitu. Just realize, okay nih, apa yang kita harus berbuat untuk solve challenge ini. Jadi kita lihat, everything as a challenge. When things are good, kita gimana nih kita bisa take a step forward, kita bikin lebih baik. Kalau things are bad, root cause-nya apa, isunya apa, gimana caranya kita bisa solve issue itu. Okay. Pernah nggak ada situasi yang atau momen gitu ya yang cukup berkesan down-nya? Bukan berkesan up-nya dulu, yang berkesan down-nya. Pernah nggak? Berkesan down-nya ya. Mungkin ini ya, kita fundraising di awal, lumayan, it's not easy, I think, kalau kita butuh capital kan buat ekspansi bisnis kita, apalagi kalau, jadi mungkin di awal-awal untuk cari capital itu lumayan susah gitu, maybe we get initial capital di awal, abis itu, it's not as easy as we thought to get further capital and further funding. Jadi sempat, wah ini gimana nih, kita nggak bisa raise money, kita nggak bisa ekspansi bisnis. There's a point where we're thinking, do we need to shut it down gitu. Itu selalu, itu sehari-hari you go through, like even now, right? Mungkin kita udah ada banyak customers, but we're still essentially kita terus masih belajar dan kita terus masih figuring things out. But kalau mungkin yang a little bit of a down moment itu sih kayak mungkin di awal-awal kita lumayan susah tuh cari funding di awal. Jadi there was a time that we thought, okay, maybe the best way is to shut it down. Tapi setelah itu kita
we made one last try. Kita benar-benar pitching ke semua investor. Kita dari kayak 10 investor sampai 50 investor, kita kena tolakan banyak banget, tapi finally there was one that believed in us. Yeah. So how do you deal with that, gitu? Like, what is your one reason to keep going despite of maybe you will have more than 100 reasons to quit? Yeah. I mean, I think I always look at things from the positive side. Even though there's 100 reasons to quit, I think there's more reasons to keep going, and to try and to not give up. And itu mungkin kita bisa lihat dari kita emang solving sebuah isu nggak sih, kita apakah kita benar-benar are we adding any value? So once we see that, itu that we're creating impact, that we're creating jobs, we're creating value for our customers, we're creating value for our farmers, that's when, like, there's so many more reasons, right, to keep going. It's not about you anymore, it's about you've already created something for more people. Nah, itu bottom line-nya ya, yang saya juga merinding tuh mendengarkan itu, ketika kamu mengatakan bahwa it's not about you anymore, it's about a lot of people that is being involved in the business, yang akhirnya kemudian merasakan dampak positif dari bisnis ini, karena itulah vision kan sebetulnya ya dalam sebuah bisnis ya, yang kadang-kadang kita mencoba mendefinisikan apa sih visi misi perusahaan dan segala macam gitu ya, kadang-kadang kita sulit mencari sebuah kata-kata untuk menggambarkan visi misi perusahaan atau visi misi bisnis seperti apa, padahal sebenarnya exactly yang tadi Amanda share tuh adalah bahwa ini udah bukan tentang diri saya, ini tentang orang-orang yang terlibat di sini gitu, bukan hanya pekerja ya dalam arti ini, petani kalau dalam hal ini, karena kan Sayurbox berdiri di tengah kan sebagai network platform ya, sebagai network platform antara petani dengan rumah ya, berarti ya dengan ibu-ibu seperti saya misalnya contohnya gitu kan ya. Jadi ada dua sisi yang akan tanda kutip akan kehilangan ya kalau sampai Amanda atau timnya merasa I don't want to do anything anymore about Sayurbox misalnya, begitu, benar nggak? Iya, benar-benar. And that's what we call mission sebetulnya. Alasan keberadaan itulah mission sebetulnya. Misi sebuah bisnis adalah alasan kenapa Sayurbox harus ada. So I feel it's very strong for you and for your team ya, that mission gitu. The reason of existence-nya sangat-sangat kuat berarti ya Amanda ya. Tapi seberapa berat sih dulu memulainya gitu? Sayurbox termasuk salah satu yang cukup awal juga ya untuk memperkenalkan konsep from farm to table ini kan ya? To be honest, kita itu mulainya itu lumayan organik sih. Jadi kita, aku di posisi juga lagi exploration. Kita itu di awal kita jualan pakai Instagram dulu. Kita nggak ada itu namanya website, nggak ada namanya aplikasi. Jadi kita jual lewat Instagram. Ternyata kita cuma pengirimannya sekali seminggu. Dari situ mulai ada traction sedikit. Kita mulai ada sedikit validasi dari customer kita. Dan di awal juga kita mulainya dengan kebun aku sendiri dan kebun-kebun di sekitarnya. Jadi itu banyak ada juga kayak kebun-kebun organik gitu. Jadi kita target market yang lebih premium. Nah, dari situ kita decide untuk launch website dulu. Again, the traction started increasing, so we saw there's a market, and then we decided to do more research. Kita akhirnya benar kita planning, kita coba lebih strategizing, habis itu kita baru tuh kita bikin projections untuk raise funding gitu ya, untuk supaya kita bisa ekspansi dan bisa target more customers. But dari how it all started was, I would say it's relatively more organic. Jadi kita coba manual dulu, kita nggak usah investasi banyak banget di awal. Kita lihat itu benar nggak sih ada market, orang mau nggak sih beli barang bahan fresh itu online. Jadi
ane enggak gampang kan. Beli barang fresh itu mereka kadang-kadang mau ngebong liat, mereka mau mereka nggak percaya gitu. So itu juga sebuah proses where we had to build the trust of the customers, which again it wasn't easy. So mungkin I guess this year kebantu gitu, but unfortunately kebantunya gara-gara hal COVID, but that really helped people to try us at least gitu. But even now kita we're still trying to figure out ways to grow and to tackle and to acquire more customers and to work with more farmers. Okay, ini menarik ya perjalanannya, milestone-nya dipikirin banget ya. Awalnya ini salah satu yang dibilang apa? Start small dulu ya gitu. Start small dulu bahwa test the market dengan yang manual atau konvensional, gunakan aja dulu platform yang udah ada, yaitu Instagram ya. Pada saat itu fokus on produknya dulu ya, bukan on platformnya dulu kan basically. Nah, baru kemudian digeser ke website, baru kemudian digeser ke aplikasi. Karena mungkin berdasarkan pengalaman saya juga gitu, mobile applications itu investment-nya lumayan banget ya sebenarnya ya. Lumayan. Amanda sendiri punya background tech apa enggak? Aku enggak. Jadi aku background-nya memang di business and finance. Dan semua setelah itu sih, aku juga sebenarnya nggak ada background pendidikan agriculture. So itu semua belajar sih dari awal. Learning by doing, ya? Yeah. Learning by doing. This is also interesting, ya, yeah, that someone who has no tech atau computer programming background, kemudian membuat startup yang berbasis digital, gitu. Saya juga menemukan banyak fenomena ini, dan menarik juga gitu ngeliat interaksinya. Karena kan banyak sekali itu yang tech-based startup itu umum. Banyak sekali yang foundernya memang background-nya adalah computer programmer, gitu ya. Umumnya. Nah, ini lebih menarik. Menurut Amanda, apa yang kemudian membuat menjadi strength gitu bagi Sayurbox dengan keberadaan Amanda punya background bisnis dan finance? Ini menurut aku pentingnya kita punya founder yang atau partner yang mereka itu bisa they can match our we have different skill sets to bring ya. Jadi emang before we started Sayurbox kan aku udah bertani, so I had that background and knowledge at least of agriculture, of farmers, of what the issue is at the farm side to the consumers, the issues of the supply chain, the issues farmers nggak ada akses ke pasar, mereka nggak tahu sebenarnya. Mereka nggak ada koneksi lah ke demand, mereka nggak tahu harus tanam apa, harus panen apa, akhirnya kan harga naik turun. Nah, I didn't have that tech background, so what made us work was because aku ketemu partner yang emang dia itu background-nya di tech sama produk ini. Jadi dia ex kerja di Gojek, salah satu initial founder-nya Gojek juga. Jadi ini yang ngebantu banget sih. Jadi emang aku pas mulai aku benar-benar nggak ngerti. I learned a lot from him, and dia juga he had a lot of influence from the tech and product angle untuk yuk kita ini kita scale this up online. We need to build this supply chain digitally gitu. This is the issue. So yeah, I guess like one thing is finding the right partner that can yang bisa balance skill complement skill set kita. Okay. Kalau sekarang tantangan besarnya lebih di mana, Amanda? Apanya sorry tadi? Kalau sekarang ini tantangan terbesar justru di poin apa? In running your Sayurbox business. Lumayan ini ya, I think kayak scaling dari 5 orang tim kita sampai kayak 70 orang itu I guess scaling dari kayak 70 orang sampai 200 orang is where like the challenges are. Kita harus benar-benar bikin structure foundation yang kuat buat organization kita so things run smoothly. Kita ujung-ujungnya kan
organization ini ya, operational. Jadi building like the right foundation so that the company can run. Udah nggak bisa kita kerjain semua hal lagi gitu. We have to start delegating. So itu juga sebuah challenge and learning curve. And another challenge menurut aku is ini sih kayak benar-benar kita growing segi supply sama segi demand sama midstreamnya. Ini Sayur Box ini paralel gitu, bareng-bareng kita balancing when growing. But I always say the most challenging part of running a company tuh at the end, ujung-ujungnya it's like people, managing people, making sure everyone is motivated, making sure everyone is on the right direction juga. Yeah, at the end of the day, sebenarnya kan business management is about managing people and managing process. Yeah, itu menarik. So, sekarang 200-an orang ini totalnya. Sekitar segitu sekarang. Oke. Ada pengalaman yang ini nggak? Kalau kita bicara sedikit marketing ya, on the marketing side. Kan berarti di awal-awal itu yang tadi Amanda cerita kan, ada periode di mana you educate the market untuk mau belanja fresh product. Tidak langsung datang ke tempat gitu ya. But at the same time, you are trying to learn about the market as well, gitu kan ya, untuk memahami sampai di mana sih gitu ibaratnya. So, apa, bisa di-share nggak sama teman-teman nih? Apa marketing strategi yang sempat dicoba dan diharapkan work well, tapi kok ternyata enggak ya gitu? Kita nyoba itu hampir semua itu kita coba. Kita trial error, we see what works, we see what doesn't. Di awal-awal kita juga nggak ada tools kan buat benar-benar measure impact marketing kita itu ngaruh nggak sih sebenarnya gitu. Some things is still difficult to measure yang offline marketing. But one thing like I think our team does well is kayak kita benar-benar we're always open to trying new things and learning from that and then developing from that. Even now kita masih nyoba-nyoba hal-hal baru kita lihat if it works or not. Mungkin yang dulu kita mungkin harapkan works tapi ternyata nggak terlalu works, mungkin beberapa kayak offline strategies kali ya yang kita kayak we wanted to do more, kita pengen kayak lebih banyak marketing di apartemen untuk have like kita pengen ada sebuah kayak small booth di situ untuk attract people to go offline terus habis itu order online. I mean we tried that a couple of places tapi ternyata nggak it didn't give the traction that we initially had hoped for. Tapi banyak sih, banyak contoh-contoh kayak gitu juga. Okay. Jadi umumnya tuh semua hampir dicobain ya, hampir semuanya dicobain gitu ya, caranya semua hampir dicobain gitu. Yeah, I'm not sure if that's the best way to do things, but that's okay. But, I mean, we do a lot of trial experimentation. We encourage people to try to make mistakes, and then learn from that. Just keep iterating. Okay. Kalau kita bicara marketing itu kan sebetulnya kata kuncinya kita bicara soal value yang di-regard oleh customer ya. Gitu, mungkin value yang di-regard oleh customer, that becoming the reason why they choose our product or service gitu kan ya ibaratnya. Kalau kita bicara pada konteks itu deh Amanda, the value yang kita propose gitu ya kepada customer, yang kita harapkan customer juga nyambung gitu dengan value yang kita propose itu dan kemudian, oh yeah, I need that and I'm more than willing to use your product or services gitu. Ada nggak sebuah value yang mungkin dulunya dipikirnya A gitu ya, ternyata setelah dijalani dan after so many experiments and iterations, oh ternyata customer tuh maunya gini loh gitu. Ada nggak learningnya seperti itu? Pasti. Mungkin di awal aku juga lumayan idealis ya. Aku pengen, I wanted to bring kayak sustainable farming. Kita benar-benar fokus kayak produk-produk organik, pesticide free. Cuman as we went forward, we realized marketnya belum, it's not big enough for that. And
as kita kerja waktu itu kayak sama a lot of farmers to start planting pesticide-free items. Sekarang masih, because I think itu something that I'm still pretty passionate about. Tapi kita lihat itu sebuah kayak value yang kita tadinya mau have under our brand, tapi ternyata customer belum nggak terlalu mau gitu produk-produk organic, pesticide-free. They want something more fresh, more easy, more affordable, simple aja gitu. Jadi finally, I mean, that's what brought us to having more selection, more conventional items juga at a more affordable value. Yeah, that's interesting. Jadi ada yang dipivot juga sedikit ya, tapi yang dipivot bukan produknya, bukan business modelnya, tapi target marketnya ya, segmennya yang kemudian agak digeser. Berarti dari operation untuk sourcingnya juga terjadi perubahan juga ya jadinya ya, karena tadinya organic focus kemudian menjadi lebih general ya sifatnya ya. Oke. Kita sambil ini Amanda, kita coba say hi juga nih sama teman-teman yang udah memperkenalkan dirinya juga nih. Ada Agung dari Bandung, ada Rinda dari Jogja loh, ini ada dari Jogja. Kemudian ada Grace dari Surakarta, ada Rifan dari Sumbawa Barat. Nah, ini juga ada dari Sulawesi Tenggara, jauh loh. Dari mana-mana ini, dari all over the Indonesia, that's very good. Oke, ada pertanyaan nih Amanda dari Mutia Fitriani Baihaki. Amanda, you're so inspiring. So, what if we don't have a business background and we have the desire to do our own business? So, I think Mutia asked you about how the tips on how to start for a beginner. What would you say? Mungkin my thought would be just to make it easier to make sure. I think it's fine. I think you can start a business without having a business background as long as you're the kind of person who wants to keep growing and to keep learning and to really find the time to do it and, you know, find every single resource to learn from. Mungkin one thing I would do initially is to find like a good mentor that can help and guide you through the process, someone who's been there and done that and really take the suggestions, the advice. And one thing is mungkin don't be scared to do it. Jangan gak enakan, ask a lot of people for help. Mostly people would want to give help. And don't keep asking, keep following up with people, and yeah, make sure you get advice. Make sure you get a good mentor to guide you through the process. Kalau yang kamu rasakan apa peran mentor itu ketika memulai bisnis Amanda? I mean, menurut aku it's just someone yang kita bisa belajar. Jadi kita nggak sesuatu yang bisa bikin prosesnya lebih gampang ya. Kalau kita dengar orang yang udah melakukan itu, mereka bisa lihat oh, you know, these are the stages you have to prepare for, or you know, try looking at things from a certain perspective gitu. Menurut aku itu lumayan penting. Jadi kita nggak merab. Kalau why not right? Daripada kita kerja dan meraba-raba sendiri, kenapa enggak kita ada mentor yang bisa nge-guide kita jadi path-nya lebih smooth. Okay, that's nice. Jadi bisa lebih cepat dan maksudnya bisa menghindari melakukan hal-hal yang enggak perlu juga ya, barangkali ya kalau ada mentornya. Tapi juga satu hal yang menarik yang saya juga temukan adalah keberadaan mentor itu juga bisa membantu untuk apa ya, mendaratkan mimpi. Karena biasanya banyak new entrepreneur tuh mimpinya tinggi sekali gitu. Mimpinya tinggi sekali, which is good, itu kan sebuah engine to the, apa, sebuah fuel to the engine ya, sebuah fuel to the fire. Tapi karena harus didaratkan supaya bisa ngelihat bahwa ke sana itu harus ada langkahnya menuju ke sana, enggak berarti kita daki gunung tuh enggak langsung pluk nyampe gitu. Kita bukan naik helikopter yang diturunin kan di puncak gunungnya ya. Usaha itu kan dari bawah ya, kita dari kaki gunung itu kita mendaki pelan-pelan gitu. Kita bukan naik helikopter sampai ditaruh di puncak gunungnya, jadi nggak perlu mendaki. Nah, mungkin kadang-kadang mentor juga bisa berperan untuk apa namanya mendaratkan, kalau bahasa saya sih mendaratkan level mimpi menjadi kenyataan lah ya, kurang lebih mungkin seperti itu gitu.
teman-teman yang lain silakan ya, kalau ada pertanyaan diketik aja di chat box. Kita juga di Facebook dan di sosial media juga apa namanya juga bisa posting question. Ada pertanyaan lagi dari Henry Marinda Sari ya, pertanyaannya adalah saya bantu baca ini Amanda ya. Halo Kak Amanda, terima kasih pemaparannya. Saya punya bisnis kecil dan bingung bagaimana cara validasi marketing produk, apakah sudah sukses reach customer. Apa cara yang paling baik untuk membuktikan bahwa produk yang kita tawarkan memang ada peminatnya? Jadi ini market testing sudah di Amanda nih. Minta tips untuk market testing nih gimana nih Amanda? Ini bisnisnya apa? I think I mean the best way of validating is to see adakah apa ada customer yang beli nggak gitu. Pricing point-nya udah bener nggak? I think the easiest is if people are buying your products. Ya, bisnis baju size. Waduh, buat saya dong yang yeah, I guess mungkin ini ya kayak experimentation kit untuk apa? What's the right product market fit? Kita harus coba-coba juga ya. Kalau ada customer yang beli, interview them straight away. Tanya kenapa nih mereka beli. Coba cari market yang mirip-mirip ke orang-orang ini. Dan sebenarnya berapa besar sih juga bisa dicari kan. Berapa besar market baju ini kan. Kenapa orang beli ini, unique selling point-nya apa. Market-nya itu potential-nya berapa besar. And then keep going. Kalau misalnya the traction increases, more people are buying, udah bisa. Sekarang kan banyak option juga kan buat sell different items, punya toko sendiri gitu. Yeah, at the end of the day, it's not the numbers, are people buying it. Yeah, that's interesting. Dan apa yang tadi Amanda sebutin tuh sebenarnya kata kuncinya adalah know your customers gitu ya Amanda ya. Yeah, itu penting banget. Itu penting banget. Jadi tahu benar siapa sih, bukan cuma siapa ya, tapi behavior-nya ya. Kalau saya sering mengingatkan tuh soal behavior. Kayak contoh misalnya jualan big size fashion, behavior-nya pembelian baju big size itu apa sih yang berbeda misalnya dengan yang regular, kemudian pain-nya gimana, gitu-gitu yang mungkin tadi juga disampaikan sama Amanda. Nah, ini juga menarik nih dari Mas Agung, Mbak Amanda. How did Sayurpop maintain the supply chain and marketing program during the pandemic? I was about to ask you that question as well. So thanks, Agung, you raised the same question as well. And how did Sayurpop increase the farmers' welfare and knowledge of digital marketing? So these are two questions. Feel free to answer which one, okay. Amanda. Mungkin yang pertama ya, how did we maintain the supply chain? I don't know if you experienced it, but emang order kita kan sempat tinggi banget tuh pas pandemic mulai. Dan kita itu sempat sistem kita down, kita banyak barang nggak kekirim. So I guess if you ask me what was a down point, sebenarnya it's a happy problem, but it was because kita itu banyak banget kena komplain karena sistem kita itu nggak bisa ngehandle jumlah order yang masuk. Itu sempat kita komplain sana sini. It became really hectic for about a week. Then it took us a month to solve everything. And itu pasti kita tahu tuh itu banyak lost customer during that time. Tapi mungkin pelajaran aku dari situ itu kita itu nggak pernah tahu external factor banyak. There will be a lot of external factors that kita itu nggak bisa predict. Dan yang tim yang aku bangun sekarang itu belajar dari situ, itu harus lebih agile, lebih flexible untuk kita bisa respons ke external factor ini dengan lebih baik sih. So I think that was a big learning for us. Gimana kita like how to be more prepared in conditions yang kita nggak bisa predict in the future. Jadi that's one. And waktu itu sih lumayan, it was tough. Akhirnya kita harus bikin temporary warehouse, tapi finally we got through that. Sebelumnya tuh nggak pakai model warehouse ya Amanda, atau direct gitu?
Kita pakai model warehouse, jadi kita ada gudang yang kerjain semua QC checks, semua distribution kita ada. No wonder terus tadi pertanyaan kedua, I must appraise that. Thank you. We still have a lot of improvement. I was happy to receive my box. Now the next question itu, how did Firebox increase the farmers' welfare and their knowledge on the digital marketing? Okay. Oh, kalau farmers welfare ini kita jadi kita we work with farmers, jadi kita bikin kayak program plasma sama mereka sih. Jadi farmers yang kita emang work closely with, kita ada program sama mereka. Jadi kita kerjasama, kita kasih tahu mereka kita mau tanam apa, demand-nya kira-kira berapa. Jadi yang enak buat petani-petani ini itu mereka itu konsisten. Pendapatannya konsisten, mereka clear, kita akan dapat semua harvest-nya dibanding mereka suka tanam A gitu. Ternyata demand-nya udah semua pada tanam hal yang sama gitu. Jadi akhirnya harganya kan itu suka drop tuh, yang kalau kita lihat harga sayur itu suka naik turunnya lumayan drastis. So we give them consistency and we also bantu mereka kayak kita hitung, bantu hitungin kayak dari segi HPP untuk produksinya cost-nya berapa, kita tambahin margin dari cost itu. Jadi we know that they are getting inilah consistent income for their harvest. Oke. Okay. Berarti di organisasinya Sayurbox memang ada tim yang fokusnya memang mentoring dan managing the plasma ya berarti ya. Betul. Ada itu itu spesifik kompetensi sendiri ya itu untuk bisa manage itu ya. Iya. So it's very good to manage that. Ada pertanyaan lagi juga nih dari tambah rame yang nanya, seru deh ini berarti ya Manda ya. Dari Gui Diana Sulistianingrum. If you can advise your younger self, wow, you're still very young as well, Amanda. Ya udah, kesannya udah tua ya. Oh gitu. Kalau saya ditanya begitu mungkin bilang beneran gitu ya. But if you can give your younger self an advice, maybe let's say go back to the day when you start Sayurbox gitu, what will you say? Or maybe in my other terms adalah, what would you do differently, gitu, yeah. compared to what you did? I think kalau aku lihat, I was very different lah ya before up until now. Mungkin what I would say to my younger self itu kayak, you know, jangan malu-malu, be more confident. Don't be afraid to ask people for help. Don't be afraid to really just make mistakes, gitu, and don't be afraid of looking bad, sih. Kayak if you think something is right, just to go and do it, to kind of have that confidence, dan jangan nggak enakan, sih. Itu mungkin yang something that I would say, just be brave to make more choices, dan jangan terlalu don't overthink, mungkin ya. Just go for it. Okay, that's very nice advice. Yeah, for I'm pretty sure that the one who asked this question is also younger, so that will be feeding into their youth also this advice. Masih ada pertanyaan lagi nih, masih Mas Agung dan Majid masih penasaran nih. What is the biggest goal or dream of Firebox? So maybe you can share more or visualize the vision of Firebox. Oke, okay. Dari awal sih visi kita memulai Sayurbox itu untuk bantu petani itu jual bahannya ke customer, mau household, mau restoran, mau supermarket, but it's giving them that direct access to the market, terus memotong rantai distribusi dari petani ke end consumer. So the big goal is to work with as many farmers as we can to provide them with that logistic solution supaya mereka itu dapat akses langsung ke customer-nya dan dapat transparansi harga. Jadi mereka benar-benar bisa bangun lebih capability mereka dan untuk increase pendapatan mereka juga. Okay.
Nah, kalau boleh dinilai oleh Amanda sendiri sekarang, how far are you both now from that vision being realized? It's so far. We're only just starting. Okay. Jadi the road is still long. The road is so far. Long way to go. Okay. Seru. Jadi tetap harus ini dong ya, semangatnya dipertahankan terus nih berarti ya. Yeah. Okay, that's interesting. Okay, ini ada pertanyaan lagi dari Hanindya Amelia Putri. So first of all, she complimenting, "You're so cute and beautiful." Okay. Saya yang bilang thank you. Loh, kok saya yang bilang thank you? Harusnya Amanda yang bilang thank you ya. Okay. Her question is, how to keep the spirit up and don't be overthinker. Wow, that's so feminine trait sebenarnya ya. Overthinking ya sebenarnya ya kita. And especially when we have finished our business. Maksudnya finish itu maksudnya, pengertiannya mungkin kalau sampai bisnisnya tidak berlanjut ya, barangkali ya. Kemudian especially in the online business, the target market fluctuates during the pandemic. So she wants some words from you as well. Ini berarti how to keep spirits up, misalnya bisnis kita fail ya during this pandemic atau misalnya harus tutup ya. Mungkin fail maksudnya bukan finish ya sebenarnya. So I think actually failure is one of the things that we should be lucky to experience. Because I think from failure kita juga banyak belajar tentang diri kita sendiri dan it's kind of like we pay for school, ini we pay to experience failure in life kan. Biasanya dari failure ini kita malah, you know, we can pick up ourselves, we learn a lot about ourselves, kita tahu nih kita penting banget untuk kita reflect strength sama weakness kita itu apa. And actually, ini harusnya bisa lebih motivate kita going forward to do what it takes and to figure out, you know, what's the next step for us, and to be excited about it. So I think failure and success, menurut aku, is actually very very similar. I think you have to experience the same as experiencing ups and downs. Jadi we continue to fail. And then we continue to keep building and growing. Asal kita itu tetap bisa grow dari sebuah failure itu. That's very nice. Tapi menarik yang tadi Amanda bilang ya. Saya sering banget mendengar itu dari teman-teman para founders juga yang dalam network saya adalah membangun startup itu ya uang sekolah lah ya gitu ibaratnya ya. Jadi kalau sampai fail ya udah itu uang sekolah gitu yang udah kita bayar dan as long as we learn something from it. So it's very relatable also for me as a startup founder also myself. Ini juga menarik pertanyaan dari Yoel Kaban ini. Ada nggak sih pihak yang merasa terusik, tanda kutip ya gitu, ketika Sayurbox hadir sebagai platform baru yang menghubungkan antara petani dengan pembeli? Karena kan tentu ada mata rantai yang berubah ya. Ada jalur mata rantai yang berubah. Bisa diceritain nggak? Ini pasti ya, ini mungkin mirip dengan kayak adanya Gojek dan Gojek. Ojek pangkalan dulu ya. Pangkalannya pada kesel, but I think ini lebih kayak part of digitalization and where the technology is changing gitu. And it's something yang sebenarnya adapting kan, when things become more efficient, mungkin the middleman yang di pengantara-pengantara ini nggak dibutuhkan lagi kan. And soalnya emang there's like very little added value dari situ. So pasti sih ada yang merasa terusik, dan kita sekarang sih kita fokusnya untuk targetin daerah-daerah land dan kebun yang petaninya masih lumayan masih independent, dan we're also working with like kelompok tani gitu to avoid gesekan yang terlalu tinggi. Jadi ini juga berkaitan dengan pertanyaan Agung soal deal with mafia sayur or tengkulak, karena itu middleman juga kan. Jadi berarti strategi yang dilakukan oleh Sayurbox adalah bahkan mulai dari selection of sources itu udah ada kriteria tadi ya, kriteria bahwa
faktor-faktor pemberatnya seminimal mungkin ya. Yep. Oke, ini menarik. Jadi maksudnya udah di manage dari sourcesnya gitu, bahkan it's very interesting. The next question, nah ini juga menarik nih, dari Gracella itu bertanya soal how to encourage and build communication for the first time with the farmers. But before you answer that question, I'm just wondering, jadi kalau farmersnya sendiri itu at their end ada aplikasinya juga apa enggak? Sekarang enggak sih, kita dulu bangun aplikasi buat petani-petani ini. Cuman, again, itu ini contoh mistake yang we did, and then we realized, you know, we shouldn't have done that. Kita bangun aplikasi, kita terlalu excited, pengen petani menggunakan aplikasi ini, supaya kita juga bisa scale dari segi petani, kita bisa kasih info-info ke petani tentang marketnya, butuh apa, tapi kita realize it's not there yet gitu, kayak penetration untuk petani pakai aplikasi belum ada, jadi the education itu masih it's still quite slow. Jadi kalau dari segi petani sekarang kita masih lumayan manual, but so far it works. Tapi I mean going forward we're hoping, I would say maybe in the next 5 to 10 years itu farmers will start using application, jadi mereka juga ada lebih banyak visibility ke pasar, visibility untuk improve productivity lahan mereka supaya dapat insight and so they can use technology. Jadi dulu waktu pertama awal kali kan awalnya pakai farmnya sendiri ya Manda ya, baru kemudian extend ke surrounding farmsnya juga gitu. Gimana tuh dulu bisa meyakinkan mereka untuk berubah gitu channelingnya ke sayur box untuk dalam hal penjualan? Yang pasti sih mereka malah senang gitu kalau mereka bisa ada supply konsisten. Jadi nggak sekali mereka tanam di lahan mereka 5.000 hektar mereka tanam singkong semua sekali panen cuman kayak 3 bulan gitu, terus habis itu udah berapa bulan itu mereka nggak dapat income lagi gitu. Itu kan and then yang harga yang mereka jual juga sangat rendah. So for them dengan sistem kayak kita plasma, kita ajarin untuk bisa panen tiap hari, jadi ada income masuk itu konsisten tiap bulan, and mereka nggak, kan kita pasti taruh margin di atas HPP, jadi they're never going to be losing money for their harvest. This is the way yang kita engage dengan petani untuk kerja bareng kita sih. Yeah, and it's amazing bahwa dengan maintain supaya mereka masih dapat considerable margin, tapi menurut saya sih, speaking from customer's point of view ya, the pricing of sayur box untuk buyer juga sangat sangat bagus ya menurut aku gitu offeringnya. So it's good for both ways. So keep that up, keep that up gitu. I understand that you have limited time, so maybe I'll just stick one last question because you need to leave by 5. Tapi teman-teman stay in touch aja ya, kita masih bisa tetap diskusi soal entrepreneurship dan marketing sampai pukul 17.30. Kita sorry karena Mbak Amanda kebetulan ada other appointment yang beliau harus penuhi. Nah, I will pick this one question barangkali Amanda. Apa yang dipersiapkan pada waktu cari investor? Tadi kan Amanda cerita sampai ketemu 50 dan sebagainya itu ditolak-tolak gitu kan ya gitu. How did you deal with that? Gitu. Yang pasti yang kita persiapkan kan deck kita, projections kita, apa nih yang kita, market size-nya berapa sebenarnya, apa yang kita mau, visi kita itu apa, strategi kita going forward itu apa, projections kita juga itu apa, make sense nggak buat investor-investor yang kita datengin. Juga make sure kita datengin investor-investor dengan scope yang cocok sama kita. Jadi that's one thing I think. Kalau bisa dapat investor yang benar-benar sama visinya sama kita itu penting banget. Soalnya investor juga part of your company kan ujung-ujungnya. And pelajaran yang diambil saat di
ditolak itu tiap kali meeting we find out, kita pasti selalu minta feedback. Kenapa sih? Why didn't they like us? Where did we go wrong? Kita lihat, kita identify issue-issuenya, dan we keep improving the pitch, improving the projections. Nggak harus semua investor kita dengerin, tapi it's good to always get feedback to see do they have a point? Apa nggak sih? Kalau mereka ada point, coba kita apa namanya? Mungkin kita tailor our pitch so that it's better going forward. But the number one thing is jangan sedih. Again, it's just a part of life, and we continue growing and getting better and finding solutions. Okay, ini mungkin sebenarnya ada kaitannya juga dengan pertanyaan dari Graciela Amaris tadi ya. How impactful gitu ya keberadaan investor itu. Tapi dia specifically pengen nanya to sales ya, specifically gitu. Tergantung investornya itu siapa. Kan kita ada financial investor, itu kayak hanya dari segi financing. Nah, dari segi financing itu kan kita bisa menggunakan uang itu untuk ekspansi bisnis kita. To make sure it's growing well, to make sure it's profitable. Tapi ada juga strategic investor. Apakah investor ini mereka punya experience yang kita bisa belajar dari investor ini, ataukah mereka punya bisnis yang bisa kita menjadikan ekosistem buat bisnis kita? Apakah kita bisa grow bisnis kita dari strategic investor ini? So again, I think it goes back to picking the right investors and seeing who they are. Kita itu bisa kerjasamanya kayak gimana untuk mereka itu juga bisa bantu bisnis kita grow better. Jadi ada dua kategori ya, ada yang financing investor, ada yang strategic investor ya. Jadi artinya ada kompetensi dan visi yang sama di luar dari funding interest gitu ya sifatnya ya. Yeah. Okay, Amanda, what would be your last closing sharing nih buat teman-teman? Ada 100 lebih loh Amanda. Waduh, yakin nih mau jalan duluan nih mungkin kalau if you still have time gitu, but if you want to say with some closing statement from you. Yeah, I would love to stay actually. Cuman aku harus jump into another call. Mungkin closing statement aku buat kalian itu, I always envision itu paling penting itu kita tetap belajar. Jadi no matter what we do, is to just keep learning and being open to feedback, and kita terus reflect gimana caranya kita bisa improve, and to always have big dreams, and to always know that things are achievable, and really nothing is impossible as long as you set your mind to it. Thank you so much. Very inspiring session with you, Amanda. I couldn't believe that 16 minutes already gone. I know, it's so fast. It's so fast. But I will continue this session until it's ended in 5:30. Having your spirit retained in this session, but thank you very much for sharing your valuable time with us, Amanda. I hope we can catch thank again. Thank you so much. So please say thanks to Amanda, everyone. But we will continue the discussion, especially on the entrepreneurship, and if we have further questions on that. Okay. Thank you so much, and thank all you the so best much. Semangat ya, guys. Semangat and success. Tunggu. Bye. Thank you Amanda, thank you. So we say goodbye to Amanda, tapi kita jalan terus nih teman-teman. Kita masih ada waktu sampai 17:30 untuk melanjutkan beberapa tanya jawab. Saya penasaran deh sama teman-teman di sini. Boleh nggak tolong angkat tangan atau di chat box dari teman-teman yang hadir sore hari ini, siapa yang berprofesi atau mungkin punya aspirasi untuk mau jadi pengusaha? Ayo dong, please, siapa nih yang
yang punya aspirasi atau sudah bahkan menjalankan bisnisnya sendiri. Boleh nggak? Siapa nih teman-teman? Wow, keren. Henry Marindasari. Ya, siapa lagi nih? Siapa lagi? Ayo, siapa dari teman-teman yang memang aspirasinya atau sedang menjalankan bisnis? Siapa lagi? Siapa lagi nih? Yap. Mbak Helen juga ya. Oke, good, good. Boleh sambil juga ditulis mungkin bisnisnya di bidang apa gitu, bisnis di bidang apa. Sambil saya juga bahas beberapa konteks tadi yang tadi Amanda sampaikan. Mungkin tadi di awal perkenalan saya juga ada yang joinnya baru belakangan. I myself also, saya juga punya startup. Saya co-founding 2 digital startup dan saya juga business coach. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman yang bisa saya bantu jawab juga. Wow, banyak juga ya. Zahrotul Muna. Oh, Mas Agung bisnisnya juga di sayur. Oke. Okay. Lina Yosehana juga katanya berbisnis. Laila. Wow, keren sekali nih. Kemudian Mutia. Banyak ya teman-teman yang ternyata juga menjalankan bisnis di sini. Nah, tadi mungkin saya coba ulas beberapa pertanyaan juga dari sudut pandang with some scientific ini juga ya. Ada Gowi juga angkat tangan, kemudian Hani juga angkat tangan. Thank you teman-teman. Pertama mungkin, terima kasih tuh boleh sharing-sharing juga. Ada Diana, bikin usaha sosial produk olahan moringa untuk ibu hamil dan menyusui. Keren. Boleh nih sambil sharing-sharing juga. Teman-teman, saya dalam pengalaman saya mendirikan bisnis dan juga saya kebetulan melakukan penelitian tentang startup juga ya. Jadi nomor satu itu punya visi yang kuat dulu sih gitu. Artinya gini, kalau kita punya visi yang kuat berarti kita pada waktu ngebangun bisnis itu tahu bahwa ini akan memberikan makna yang besar bagi orang lain gitu, bukan buat diri kita sendiri aja. Kenapa? Karena kalau bisnis itu hanya untuk menghasilkan uang saja gitu, kita akan gampang banget quit gitu loh jadinya ketika the money doesn't come. Kenapa? Karena sebetulnya dalam perjalanan membangun bisnis itu uang nggak langsung datang. Kecuali kita cuma perdagangan ya, itu lain cerita gitu. Jadi kayak misalnya kalau perdagangan secara konvensional, somebody is producing the product, kemudian somebody is going to buy the product, kita cuma iit gitu, ngelewat doang gitu untuk menyalurkan dari produsen ke konsumen. Tapi kayak dalam kasus sayur box tadi gitu, value-nya tuh bukan cuma sekedar menyalurkan dari produsen kepada konsumen, tapi ada value bagi si produsennya, ada value tambahan juga bagi si konsumennya. Nah itu yang kita bicara soal soal vision gitu. Contoh tadi misalnya yang punya bisnis jualan baju yang big size gitu kan, ibaratnya kalau source of bajunya, sumber bajunya adalah import yang udah baju jadi, value-nya kan jadinya hanya satu sisi ya, satu sisi hanya untuk kepada si pembeli saja. Tetapi ketika misalnya si bisnis itu punya vision yang lebih besar dari itu, di mana misalnya memberdayakan penjahit lokal, atau kayak misalnya tadi morimom.id dari GUI itu menyediakan produk olahan dari daun kelor, misalnya gitu. Di mana ada value yang lebih dari sekedar berjualan gitu, value yang lebih dari sekedar creating money gitu. Nah, itu juga sesuatu yang akan menjadi menarik bagi investor. Investor nggak cuma ngelihat how much money being generated ya dari bisnis itu, tapi sebetulnya kenapa sih bisnis ini perlu ada gitu. Nah, kenapa bisnis ini perlu ada itu yang disebut sebagai visi sebetulnya dari sebuah bisnis. Nah, itu satu. Kedua adalah konsistensi gitu. Kapan sih sesuatu bisa kita sebut bisnis? Sesuatu itu kita sebut bisnis ketika memang kita jalaninnya benar-benar pakai dengan konsisten ya. Ya mungkin kita sebagai latihan, contoh kayak kita jual makanan gitu, tapi sifatnya masih seasonal, kadang jualan kadang enggak gitu kan misalnya, itu berarti masih, saya selalu melihat itu sebagai proses belajar untuk berjualan atau belajar untuk menjalankan bisnis. Tapi the real business adalah ketika ya memang you put your heart, you put your head, you put your hand gitu into that business gitu, sehingga akhirnya itu nggak bisa berbuah
dalam waktu yang cepat gitu. Waktunya nggak akan cepat untuk berbuah. Nah, ini ada pertanyaan dari Diana, mungkin panggilannya Diana apa Gui, saya kurang tahu ya. Tips untuk social business. Nah, gini, kalau kita bicara social entrepreneurship, itu memang napasnya masih panjang banget, Mbak Diana. Itu nomor satu dulu ya. Itu napasnya memang panjang. Teman-teman mungkin ada nggak nih yang, saya bukan bermaksud promosi, kebetulan kan lagi happening tuh ada drama Korea yang berkaitan dengan, ya judulnya juga startup juga mungkin kalau teman-teman nonton. Itu kan juga diperlihatkan bahwa ada bisnis-bisnis yang sifatnya social entrepreneur, ada yang sifatnya memang murni entrepreneurial, financial purpose gitu ya ceritanya. Nah, ketika kita bicara social business, napas panjangnya itu tentu nggak bisa mengandalkan dari ininya ya, dari si direct customer-nya, Mbak Diana. Jadi kalau kita membangun social enterprise, itu penting untuk melihat ekosistemnya yang di luar itu apa sih gitu. Kan kalau bisnis biasa, direct interaction-nya adalah produsen atau penyedia jasa dengan konsumen gitu. Kalau sifatnya network, berarti kayak tadi kan, kayak sayur box itu, kita di tengah, petani di samping kiri, kemudian pembeli di samping kanan. Ini ekosistem utama pertama, ekosistem awal, pelaku utama. Tapi ada ekosistem lagi kan di luarnya. Ada ekosistem lagi di luarnya, di mana bisa jadi ekosistem luar itu adalah institusi, organisasi, atau perusahaan, atau komunitas yang sebetulnya tidak menjadi konsumen dari produk social enterprise kita. Tetapi mereka punya interest yang sama gitu, punya concern yang sama dengan apa yang lagi kita bangun gitu. Sehingga kalau dulu kan nyebutnya kayak donatur gitu ya, kalau bahasa dulunya. Kalau sekarang kita nyebutnya sebagai social, sebagai impact investor. Nah, itu ada style yang berbeda ya ketika kita membuat proposal atau business plan untuk disajikan kepada investor di capital market dengan proposal yang kita buat untuk impact investor. Dan impact investor lagi banyak banget. So don't worry, Mbak Diana gitu. Ada banget channelnya untuk bisa masuk ke ekosistem yang lebih besar. So what you need to build when you do the social business, lebarkan sudut pandangnya, nggak hanya di interaction between you and your customers and your supplier, tapi di luar lagi ada ekosistem yang jauh lebih besar dari situ ya gitu. Ekosistem luarnya coba dilihat gitu, karena nanti ekosistem luar ini mereka bukan sebagai pembeli, tapi mereka akan mensupport the business. Sambil teman-teman juga boleh ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya juga balik lagi coba ke beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Bicara soal overthinking. Nah, ini menarik. Dan saya temukan overthinking itu lebih banyak terjadi pada pengusaha perempuan. Seperti saya sendiri contohnya, salah satunya ya. Gitu. Biasanya mungkin kalian saya perhatikan gini, satu, overthinking tuh terjadi ketika kita menganggap bahwa satu langkah harus sukses. Jadi satu kali jalan harus sukses. Padahal jadi entrepreneur tuh nggak begitu. Ya, 70% entrepreneur itu jatuh dulu. Nah, baru kemudian mereka resiliently bangkit lagi. Itu kita ngomong conventional entrepreneurship. Kalau kita bicara startup, digital startup terutama, angkanya lebih nggak menyenangkan. 90% itu jatuh. Ya, 10% yang, hanya 10% yang setelah jatuh, dia bisa bangkit lagi. Kalau teman-teman baca juga tadi pagi, saya baca di salah satu berita, setelah 10 tahun beroperasi loh, Gojek itu baru tahun ini membukukan operating profit yang positif. Itu baru ngomong operating profit loh. Belum ngomong net profit, belum lagi ngomong soal return on long term investment, belum ya. Jadi memang jiwanya entrepreneur itu memang beda gitu dengan kalau harus punya jiwa entrepreneur. Apa sih jiwa entrepreneur itu? Nomor satu tuh itu tadi sebenarnya. You can fall 7 times, but you will get up 8 times. Gitu. Jatuh jalan lagi. Itu aja gitu. Dan nggak usah sedih gitu. Kalau kita lihat cerita suksesnya entrepreneur yang lain, ya kita kan ngelihat ketika dia udah sukses ya gitu. Kita kan nggak ngelihat ketika dia berdarah-darah dan nangisnya gitu. Ya kita mah nangis aja gitu.
pelan-pelan rasa overthinking itu akan bisa dihilangkan kok gitu. Dan tandailah apa sih yang akan jadi, kalau saya menyebutnya sebagai resilience capital. Jadi modal daya tahan kita tuh apa? Misalnya, ada orang yang modal daya tahannya dari diri sendiri, karena spiritual belief misalnya, atau karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Resilience capital lain tuh finansial. Nah ini yang selalu biasanya sering-sering orang sebutkan, kalau jadi pengusaha, siap dulu ya dana daruratnya gitu. Kenapa? Karena kayak kita tadi mendaki gunung, kan bisa jatuh berusok gitu ya ke bawah. Jadi udah siap dengan alat-alat, kayak mungkin kalau ibaratnya tuh sikunya ada cover gitu, biar gak lukanya gak parah-parah banget lah gitu. Ibaratnya jadi secara financial capital juga bisa menjadi resilience capital. Resilience capital lain itu yang gak kalah penting itu adalah social capital sebetulnya. Social capital itu berarti keluarga, orang dekat, sahabat, dan penting banget ketika memilih partner bisnis. Karena kadang-kadang partner bisnis itu yang membuat kita bisa kuat, atau justru sebaliknya, partner bisnis yang bikin kita tambah baper, tambah overthinking, tambah sulit. Jadi melengkapi yang tadi Amanda sampaikan sebagai sharing buat teman-teman, cari partner bisnis yang satu, dia punya kompetensi atau keahlian yang beda dengan kita. Karena kalau keahliannya sama ya kurang gitu nanti. Karena setiap bisnis itu pasti butuh lebih dari satu keahlian. Jadi kayak tadi kasusnya Amanda, dia punya kompetensi di agriculture, di production of agriculture, tapi dia bisa lihat bahwa visinya ke depan itu nanti ini akan mengarah ke digital, maka kemudian dia punya bisnis partner yang memang background-nya di digital gitu. Dan apalagi kalau digital kemudian menjadi backbone dari perusahaan tersebut. Nah, kedua, cari selain itu akan sangat baik ketika bisa punya bisnis partner yang nggak cuma skill-nya complementing kita, tapi visi dan daya tahannya itu kurang lebih sama gitu dengan kita. Jadi gini, saya ngalamin dulu pernah membangun bisnis, seseorang yang saya ajak sebagai partner, saya pikir di awal tuh beneran punya daya tahan menjadi seorang pengusaha gitu loh ceritanya. Tetapi ternyata setelah dijalani, mentalnya masih mental karyawan kalau menurut saya ya. Mental karyawan itu artinya gini, nggak siap dengan ketidakpastian, nggak siap dengan ketidakpastian secara finansial, secara operasional, itu semua nggak pasti. Jadi nggak bisa tuh yang kita, aduh udah jam 5 gue mesti pulang gitu. Itu susah tuh kalau jadi entrepreneur, apalagi kalau kita berada di digital market yang marketnya jalan 24 jam gitu. Waduh, trouble itu bisa terjadi jam berapa aja gitu kan beratnya. Kemudian kedua, mentalnya nggak siap karena nggak siap untuk nggak punya penghasilan tetap gitu setiap bulan gitu. Karena apalagi pada waktu merintis di awal, the first step are always the hardest. Itu sangat butuh daya tahan yang cukup panjang, yang biasanya mungkin bisa ngopi-ngopi cantik tiap hari gitu pas jadi pengusaha nggak bisa tuh gitu. Jadi nggak butuh tuh tas mahal gitu kalau jadi pengusaha. You work every muscle of your body very hard gitu kan, ibaratnya kayak tadi Amanda bilang gitu. Menarik sekali ketika dia bilang jangan sungkan, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk jatuh dulu dan sebagainya gitu. Kalau bahasa sederhananya saya, jadi pengusaha nggak boleh gengsi bro, beneran. Jadi pengusaha kalau gengsi nggak jalan bisnisnya gitu. Kenapa? Karena kita memulai usaha tuh kita nggak punya semua sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha itu berjalan. Untuk bisa mendapatkan sumber daya itu, kita juga belum tentu punya, tanda kutip ya, modal uang untuk bisa membeli semua sumber daya itu. Misalnya kita bisa hire orang, kita bisa sewa tempat dan sebagainya. At the very beginning of a business, banyak minta tolongnya pasti gitu. Jadi dalam mendirikan bisnis itu minta tolongnya itu pasti banyak sekali di awal. Supaya nanti ketika kita juga udah sukses nih jadi pengusaha, ingatlah selalu bahwa ada selalu tuh orang-orang baru yang sedang dalam proses berusaha yang perlu kita tolong gitu.
Jadi ketika kita di awal kita minta tolong sama orang lain membangun, pada saat kita awal membangun bisnis, nanti pada saat kita sukses jangan lupa untuk pay forward lagi gitu. Kita tolong lagi orang lain gitu. Dengan begitulah kemudian dia akan bergulir dengan sangat-sangat cepat. Tadi pertanyaan dari Mutia kayaknya belum sempat terjawab oleh Amanda. Kalau boleh saya minta izin untuk jawab ya Mbak Mutia. Mbak Mutia bertanya, how to maintain digital marketing and engage customer more. Oke. Satu, di digital marketing, you really need to have consistency. Ya, karena branding itu butuh konsistensi banget. Jangan sampai audiensnya atau target marketnya bingung, kok kemarin stylenya ngomongnya ini ya gitu, kayak begini kok sekarang kemudian berubah gitu. Jadi nafasnya kita, nyawanya kita, bisnis kita itu harus benar-benar tertera di konten-konten digital marketing kita juga. Nah yang kedua, harus aware banget sebetulnya target market kita itu lebih kemana gitu ya, untuk digital marketingnya. Contoh begini ya, salah satu bisnis saya itu kalau kita lihat data secara general di Indonesia itu kan kalau sosial media sebetulnya yang tertinggi itu adalah Instagram number of users-nya. Jadi kalau cuma ngelihat pakai data itu, maka kemudian keputusannya adalah oh kita harus hajar exposure kita hanya di Instagram aja, nggak perlu di Facebook atau di Twitter dan sebagainya. Nah masalahnya itu data nasional ya. Sedangkan bisnis kita pasti targetnya segmennya spesifik gitu. Yang harus dipelajari adalah spesifik target market kita ini, behavior sosial medianya di mana. Nah sayangnya kan nggak ada tuh tersedia data sespesifik itu yang bisa kita pakai. Artinya kita harus punya observasi terhadap behaviornya target market kita. Di kasus saya contohnya ternyata target market kami itu justru lebih banyak di Facebook gitu. Karena mereka kebetulan dari sisi usia ya di atas 30-an lah rata-rata. Bahkan ada yang udah di atas 50 dan gak main IG gitu. Jadi lebih efektif ketika kita masuk ke Facebook. Jadi jangan sampai mengambil keputusan untuk marketing, digital marketing strateginya menggunakan data yang terlalu general, yang sebetulnya nggak bisa jadi basis kita untuk berasumsi gitu ya. Kemudian bicara itu akan berpengaruh juga dengan customer engagement pada akhirnya. Customer engagement dalam hal ya tadi, kalau platformnya udah tepat yang dipilih, social media platformnya yang dipilih udah tepat, kemudian kontennya speak correctly gitu, speak dengan vibe yang sesuai dengan si market, itu engagement-nya akan naik. Contoh lain lagi juga yang tadi kayak contoh di bisnis saya gitu. Ternyata customer kami itu tidak terlalu senang berkomunikasi di sosial media. Mereka lebih suka ngejapri. Nah, jadi akhirnya kemudian kita buat kayak semacam WhatsApp center gitu untuk mereka ngejapri-japri kita. Jadi perannya Facebook dan Instagram kemudian hanya menjadi gerbang untuk awareness, tapi engagement-nya nggak terjadi di situ, engagement-nya terjadi di platform yang berbeda. Nah itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga ya gitu. Satu hal yang menarik gitu, saya sering banget dihubungi sama banyak investor dari investor asing dari luar dan sebagainya, atau mereka butuh consulting sama saya. Ada gambaran semu sih kalau saya boleh jujur ya. Ada gambaran semu tentang market di Indonesia karena data yang dipakai adalah data yang terlalu general. Apa sih itu? Yaitu data soal internet penetration. Jadi selalu kan dibilang bahwa penduduk kita ada 270 juta jiwa ya. Kemudian internet number of internet users di Indonesia itu udah hampir 300 juta. Kan kesannya oke, keren banget ya. Berarti ya karena kan pasti ada duplikasi, orang punya lebih dari satu email address dan sebagainya gitu. Jadi asumsinya yang belum lahir pun udah pakai kesannya gitu ya dengan angka itu. Kemudian banyak yang kemudian mendasarkan asumsi hanya terhadap itu. Oh ada ratusan juta user ya. Kalau nggak salah yang aktif internet user itu sekarang sekitar 90-an juta. Kalau saya nggak salah, nanti mungkin saya bisa share lagi datanya yang lebih spesifik. Kan kemudian berpikir, internet usernya hampir 100 juta loh Indonesia itu. Kemudian langsung cara berpikirnya orang adalah,
okay, berarti kalau kita bikin aplikasi pasti laku ya gitu, mobile application pasti laku. Kalau kita bikin website atau jualan online pasti laku ya gitu loh ibaratnya. Itu salah satu contoh asumsi yang muncul dari data yang terlalu general. The truth is, active internet users di Indonesia itu, gitu ya, itu yang dicari, maksudnya tujuan atau purpose mereka menggunakan internet adalah untuk entertainment purpose. Makanya, yang tinggi trafficnya itu pasti adalah social media untuk chat, commenting, posting, dan sebagainya. Kemudian video watching gitu, baik misalnya platformnya YouTube kah, Netflix, dan sebagainya. Sedangkan internet, penggunaan internet untuk productivity purpose itu masih rendah sekali gitu. Aplikasi-aplikasi, atau satu lagi entertainment itu adalah game. Jadi ada tiga ya, jadi social media, video watching, sama gaming. Itu tiga yang terrefleksi dalam hampir 100 juta active internet user itu. Tetapi yang tidak terrefleksi adalah sebenarnya penggunaan internet untuk productivity improvement. Jadi productivity apps gitu ya, ibaratnya. Sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi tersier yang sebetulnya tujuannya adalah bukan untuk tiga tadi, bukan untuk entertainment lah intinya, tapi lebih ke arah productivity, itu cenderung kurang mendapatkan pasar karena pasar belum siap gitu ya. Kayak tadi kan misalnya sayur box tadi sebenarnya udah bagus banget tuh bisnis modelnya, bahwa mereka bisa lihat bahwa petani itu kalau mau ditingkatkan kesejahteraannya bukan dengan memproduksi lebih banyak, bukan itu, tetapi dengan memastikan bahwa yield-nya tinggi dan guaranteed sales, dua itu ya. Jadi yield dari panennya tinggi dan ada guaranteed sales, jadi bahwa apapun yang dipanen pasti terjual, kata kuncinya kan itu. Nah, komponen ini kan yang berusaha, yang harus di create solusinya, dan itu tidak digital based. Ya, tadi si Amanda cerita, itu bukan tech-based, itu communication and mentoring-based jadinya buat petani. Gimana sih supaya guaranteed sales ini bisa terjadi? Guaranteed sales atau penjualan bisa dijamin, itu bisa terjadi kalau yang ditanam itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Permasalahannya kan adalah nanam hari ini kan nggak langsung dipanen hari ini nih ceritanya. Ada lead time ya, dari nanam sampai dia dipanen itu kan ada lead time. Disitulah kemudian data science bermain gitu. Jadi data yang dikumpulkan dari behavior pembelian customer tadi dipakai untuk ngebantu forecasting buat si petani. Without necessarily petani harus pakai aplikasi gitu. Karena informasi yang didapat dari forecast ini masih bisa disampaikan dengan jalur komunikasi konvensional yang mungkin bagi petani justru lebih mudah untuk dipahami. Jadi sudut orderingnya tetap digital, data dari ordering inilah yang kemudian dipakai untuk diberikan manfaatnya kepada petani untuk membantu planningnya mereka gitu, planning strateginya mereka dalam bercocok tanam. Jadi kan ada value baru tuh yang dikasih ke petani, di mana dulunya bercocok tanam pakai feeling aja, sekarang bercocok tanam memilih mau nanam apa gitu ya, itu pakai data. Jadi itu yang saya pikir value yang sangat signifikan, yang mungkin kita harapkan juga Sayur Box, Amanda dan teman-temannya di Sayur Box akan bisa bring that into larger magnitude of impact ya. Satu pertanyaan lagi yang mungkin saya juga mau jawab sebelum kita tutup ya. Pertanyaan tadi dari Gracella mengenai how big the impact of the investor. Ini mungkin basic question yang bisa teman-teman tanyakan kepada diri sendiri ketika teman-teman mau bikin proposal atau business plan ke investor. Saya selalu sampaikan pertanyaannya sederhana aja kok. Apa yang akan berbeda dengan bisnis yang Anda bangun itu kalau Anda punya modal 100 juta dibandingkan Anda punya modal 100 miliar? Itu yang Anda jelaskan pada investor. Apa yang akan berbeda terhadap ide bisnis ini kalau punya modal 100 juta dibandingkan misalnya punya modal 100 miliar?
Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menunjukkan gitu bagaimana impact of the investment terhadap bisnis tersebut, bagaimana apakah bisnis itu akan scalable apa enggak gitu. Karena ada banyak ide bisnis yang mau dikasih berapapun, dia nggak akan scalable. Tetap akan segitu-segitu aja. Gitu. Nggak akan jadi besar-besar banget juga. Ada banyak faktor yang membuat bisnis kemudian tidak bisa scalable gitu ya. Itu mungkin sedikit tambahan informasi dari saya. Nah, mungkin itu yang bisa kita capture di hari ini. Saya berharap teman-teman juga tetap happy joining additional 30 minutes walaupun tadi Mbak Amanda harus leave duluan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi masukan juga buat teman-teman, terutama yang udah jalan jadi pengusaha ataupun yang punya inspirasi untuk jadi pengusaha nih ya. Jadi saya coba rangkum sebelum kita tutup. Satu, tadi Mbak Amanda, baik dari Amanda juga disampaikan, satu, have your mentor early dari awal ketika mau memulai bisnis. Mentor akan bantu teman-teman untuk make things more realistic, menunjukkan jalan supaya bisa lebih lancar jalannya sebagai pengusaha. Kedua, you need to have a very strong vision about your business gitu. Kenapa sih bisnis ini perlu ada gitu. Dan yang ketiga, jangan nyerah dan tetap terus semangat. Jatuh bangun itu biasa dalam bisnis. Yang terpenting it's okay untuk jatuh 7 kali, yang penting kita bangun 8 kali, bangkit lagi. Itu mungkin ya dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah join kita di sore hari ini. Besok kita masih ada sesi lagi jam 14.30 tapi ya bersama entrepreneur yang lain. So please stay tune juga di At America untuk join sesi kita besok siang jam 14.30. I thank you very much. Sorry kalau masih banyak keterbatasan dan kekurangan. See you again tomorrow. I give it back to Jasmine. The floor is yours, Jasmine. Thank you. Thank you so much, Ibu Endang, for filling in our event for this evening. So earlier in the event, I asked you a question, and the question is, what does the 7 P's in marketing strategy stand for? So what do they stand for? They stand for product, prices, promotion, place, packaging, positioning, and people. So unfortunately, nobody participated in our quiz for this evening, but for those of you who would like to, you guys can tune in at the beginning of our event because that's when we share our social media quiz question. So for those of you who are wondering, how can you develop an awesome idea at an awesome place like At America? It's really easy. You can just go to our website at www.atamerica.or.id, select create a program, and go to collaborate with us. All proposals coming to us will be reviewed, and your event might be featured here soon. While you guys are on our website, don't forget to subscribe to our newsletter so you guys get updates from us sent straight to your inbox once a week. We won't spam you, we promise, just once a week. And also, don't forget to follow us on our social media for fun content, event updates, and many more. I hope you have a great evening, and see you at the next At America TV event. Bye-bye, everybody.